dengan laraku, suara hati ini memanggil namamu. Si kapan ke Bandung om aku ya? Rizky Billar dan Lesti Kejora saat dilansir dari keterangan yang telah didapatkan hari ini sedang memiliki segudang jadwal yang sangat banyak. Betapa bahagianya kabar yang satu ini. Itulah kabar yang bahagia yang datang pada hari ini dari keluarga besar Leslar Family hari ini. Kepopuleran mereka saat ini di panggung belantika dunia hiburan tanah air telah membuatnya memiliki sederetan jadwal panggung dari on air sampai off air. Bagaimana ulas alasannya, inilah Victor Nick News Update kali ini. Pernikahan dari Benny Mulyana Sopian telah selesai digelar dengan pesta yang sangat meriah. Hal ini lantaran Rizky Billar dan Lesti Kejora bersama BBL juga ikut serta menghadiri acara tersebut secara bersama-sama. Namun yang menariknya hari ini adalah di saat momen beberapa video yang secara mendadak membuat semua pengunjung terpana. Hal ini sangat nampak sekali dari berbagai unggahan di laman media sosial hari ini. Pecah, meriah dan spektakuler. Namun yang menarik perhatian hari ini dalam unggahan yang telah beredar adalah banyaknya warganet yang baru tersadar di saat beberapa unggahan video tersebut telah beredar yang menunjukkan keromantisan yang sangat luar biasa dari pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sebelumnya, kebaikan hati dari Rizky Billar dan Lesti Kejora tidak usah diragukan lagi. Hal itu telah nampak terbukti terhadap siapa saja yang pernah menerima perlakuan baik dari idola kaula muda ini. Hal ini dirasakan oleh orang-orang sekeliling mereka hari ini. Dalam sebuah unggahan video di laman Instagram pribadi miliknya membongkar tabiat asli dari Rizky Billar yang membuat ayah Kejora angkat bicara terhadap menantunya tersebut. Inilah keterangan yang telah didapatkan dalam cuitan tersebut. Aku Lesti Lover, sangat dekat dengan Lesti maupun keluarganya. Kemarin juga aku habis makan-makan sama ayah dan bibi Indi. Ayah cerita panjang lebar. Ayah sampai nangis, sangat bersyukur punya menantu yang sangat menghargainya. Juga anaknya Billar selalu bikin Lesti bahagia. Termasuk aku sangat bangga. Memang diketahui hari ini, siapa yang tidak mengenal Rizky Billar, idola kaula muda Indonesia yang sangat berprestasi di bidangnya. Dan belum ada dalam sejarah dunia hiburan tanah air artis yang sepopuler diri mereka hari ini. Namun bagi pasangan muda-mudi fenomenal ini, itu terjadi semua karena kasih sayang dari sang pencipta. Nah, dalam mewujudkan rasa bahagia tersebut bersama sederetan artis yang lainnya yang telah diundang, lagi-lagi Tuhan telah membuka kebaikan hati dari pasangan Leslar ini melalui tetangga dari Lesti Kejora di Tangerang, yaitu salah seorang Lesti Lover. Wanita berusia 30 tahunan tersebut sempat menangis mengutarakan apa yang sudah disaksikannya dan dialaminya bersama keluarga besar ayah Kejora di Tangerang. Mereka orangnya sangat luar biasa baiknya, ujar wanita tersebut. Selanjutnya, dirinya menyebutkan untuk bunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar adalah sosok wanita yang hebat yang telah menjadi keberkahan bagi keluarga Endang Mulyana. Sederetan kebaikan juga dibongkarnya dalam tayangan singkat tersebut. Video ini seketika langsung dibanjiri ragam komentar oleh warganet hari ini. Anak gemar, ganteng banget, ganteng banget. Kabar bahagia ini telah ikut membuat warganet ikut berkomentar hari ini. Ibu senang bersama Leslar karena ibu senang sekali melihat kalian berdua. Udah ganteng dan baik hati, cantik dan dermawan.
Semoga kita akan selalu mendapat berkah dari Tuhan dan selalu akan diberi kemudahan oleh Tuhan, dihindari dari segala mara bahaya dan musibah. Dan untuk semua Leslar lover, mari kita tonton terus kemesraan Bilar dan Lesti. Jangan kasih kendor, biar YouTube mereka banyak viewersnya dan makin mengalir uang dan rezeki kepada mereka. Amin. Rizky Billar berniat juga akan memberikan beberapa bantuan kepada beberapa orang Leslar lover yang sedang tertimpa musibah dan saat ini lagi membutuhkan. Mendengarkan pernyataan langsung dari Rizky Billar ini sontak membuat para penggemar tersentuh dengan kebaikan hati dan kemuliaan hati dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini. Mereka adalah contoh panutan bagi semua orang saat ini. Lesti Kejora juga mengatakan hal yang senada dengan apa yang telah dikatakan oleh suaminya Rizky Billar. Di saat ini dirinya lebih fokus untuk membantu sesama serta memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik nantinya. Untuk saat ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora saat ini lebih memfokuskan diri mereka terhadap terjalinnya tali silaturahmi dengan beberapa rekan dan mitra kerja mereka yang memang satu minggu ini sempat tertunda jadwal. Sudah nampak kehadiran dari Rudy Salim kemarin di kediaman dari Rizky Billar dan Lesti Kejora di Jakarta Selatan. Di saat kehadiran dari pasangan Leslar ini, Rudy Salim langsung gerak cepat mendatangi Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam pembahasan bisnis yang sempat tertunda. Inilah salah satu kabar yang bahagia hari ini yang tidak akan pernah ditemui dari artis dan pesohor yang lainnya. Di saat semua orang sedang sibuk terhadap duniawi mereka, lagi-lagi kebaikan hati dari Rizky Billar dan Lesti Kejora telah membuat orang-orang terharu seketika. Semua orang sangat bahagia, ingin sekali berjumpa dengan mereka. Untuk kita semua, wabil khusus untuk kedua mempelai berbahagia, Kang Dewi dan juga Tentara. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin, ya. Semoga rezeki pasangan muda-mudi ini terus mengalir selamanya. Tulis komentar netizen mengakhiri teman media sosial hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Vitanik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.